Ribuan pelari mengikuti kejuaraan terbuka lomba lari maraton 10 km yang digelar Satuan Brimopolda, Sulawesi Tenggara, Minggu pagi. Kategori pelari putra dimenangkan seorang pelajar Arjun, sementara kategori putri dimenangkan Indrawati. 3, 2, 1. Kapolda Sulawesi Tenggara melepas ribuan pelari peserta lari maraton 10 km dari kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Minggu pagi. Para atlet saling kejar untuk menempati posisi pertama. Namun beberapa di antaranya terpaksa harus lebih dulu mendapat perawatan medis karena kelelahan. Lomba lari maraton 10 km ini berakhir di markas Brimopolda Sulawesi Tenggara. Seorang pelajar Arjun menjadi pemenang pertama untuk kategori putra, disusul Wahyu pada urutan kedua dan Imam Syafi'i perwakilan 725 Purwagi menempati urutan ketiga. Sementara kategori putri juara pertama ditempati Indrawati, disusul kedua Fisnawati, kemudian pada posisi ketiga ditempati Yeni. Beberapa pelari mengalami dehidrasi saat tiba pada garis finish dan langsung mendapat perawatan tim medis. Bahkan ada juga pelari yang jatuh pingsan. Kapolda Sultra Brigjen Polisi Agung Sabar Santoso menyebutkan, kejuaraan terbuka yang digelar Brimopolda Sulawesi Tenggara bertujuan meningkatkan kualitas atlet untuk berlaga pada kejuaraan tingkat nasional. Saya berharap bahwa dari wilayah Sulawesi Tenggara ini akan muncul atlet-atlet yang punya potensi, ya, sehingga bisa membawa harum nama Sulawesi Tenggara baik dalam kancah nasional maupun internasional. Dan melalui kita juga dalam rangka ulang tahun Brimob yang ke-70, ini tentunya bukan usia yang muda, sehingga bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam rangka kita mencari bibit-bibit atlet, khususnya baik lari estafet maupun lari 10 km. Kejuaraan lomba lari maraton 10 km digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-70 Brimob. Dari Kendari, Rahmat Buhari memberitakan. Juga berhasil.